kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami bidang kopi untuk memberikan sambutan pada malam hari ini. Bapak Ibu, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya UMKM memiliki arti yang sangat penting bagi peningkatan perekonomian di suatu daerah atau di suatu negara. Sehingga kita selaku pemerintah akan terus selalu mendampingi UMKM agar bisa terus berkembang dan lebih maju lagi. Pemerintah selalu mendorong terkait dengan pemberdayaan UMKM ini. Karena memang dengan adanya UMKM, banyak sekali menyerap tenaga kerja, juga dengan adanya UMKM menciptakan peluang usaha yang luas. Kemudian juga dengan adanya UMKM ini, UMKM mampu bersaing dengan usaha lain yang memiliki modal besar. Dari data yang ada di dinas kami, Bapak Ibu, jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Lumajang kurang lebih ada 54.000 UMKM, yang 11.000 diantaranya adalah UMKM untuk usaha makanan olahan dan minuman. Tentunya data ini akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya usaha dan juga peluang pasar yang sangat luas dan juga masih banyaknya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Lumajang. Pada bulan ini, dinas kami juga telah melaksanakan pendataan lengkap koperasi dan juga UMKM dengan tujuan pemerintah mendapatkan data-data ini untuk menyusun suatu profil UMKM sehingga nantinya bisa diaktifkan untuk mendapatkan kebijakan pemerintah di dalam pemberdayaan UMKM. Memang ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM kita, Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama adalah pemasaran. Sehingga harapan kami dengan adanya giat kebijakan UMKM ini, para UMKM mampu memasarkan produk-produk mereka dan juga mempromosikan produk yang ada. Dengan adanya kebijakan UMKM juga, harapan kami terjalin suatu relasi bisnis, artinya antara UMKM dengan UMKM yang lain, sehingga mampu memberikan informasi, peluang bisnis, dan juga bisa saling membantu di dalam memasarkan produknya. Kemudian permasalahan yang dihadapi UMKM kita di Kabupaten Lumajang, Bapak Ibu, salah satunya adalah juga berubahnya perilaku masyarakat yang saat ini memang pembelian yang awalnya dilakukan secara offline, tetapi dengan adanya teknologi digital saat ini maka perkembangan UMKM kita, konsumen berbelanja melalui online. Dalam hal ini melalui marketplace dan juga e-commerce. Dengan adanya kemajuan teknologi ini tentunya PR buat kita semua, para UMKM, harus meningkatkan pemahaman dan juga pemasaran melalui digitalisasi. Memang ada keuntungan sebetulnya untuk terkait dengan digitalisasi ini. Yang pertama memang adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional Bapak Ibu UMKM dan juga tentu saja peluang pasar yang luas. Dan tentunya akan meningkatkan omset penjualan Bapak Ibu semuanya. Kemudian mungkin yang terakhir dari kami, di dinas kami juga saat ini telah mengembangkan sistem aplikasi Lumajang Tulen atau Lumajang 12 Online, dan nantinya aplikasi ini akan membantu untuk produk pemasaran Bapak Ibu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya, Pak. Akan ada aplikasi untuk UMKM. Nggih. Semoga ke depan UMKM kita semakin terjalin baik, omsetnya semakin meningkat, nggih. Dan juga bisa membawa nama Lumajang tentunya, nggih. Baik, selanjutnya. Yang ketiga adalah kegiatan acara pengumuman pemenang dan serah terima hadiah yang akan di kok udah ada lagu nih? Gak apa-apa ya Bu ya. Yang pertama pemenang stand di Kebiar UMKM tahun 2024 ini tentunya dari 30 peserta sulit bagi panitia untuk menentukan yang terbaik. Semuanya sudah memberikan effort yang terbaik, namun tetap ada
penghargaan supaya bisa terpacu pada kegiatan gebiar UMKM selanjutnya. Baik, sudah penasaran Bapak Ibu? Penasaran. Penasaran belum? Baik. Yang pertama, stand terbaik gebiar UMKM 2024 diraih oleh Elmois. Ya. Yeah. Mana Elmois tepuk tangannya ini? Monggo kepada perwakilan Elmois bisa maju ke depan. Nggih. Yeah. Dimohon kepada Bapak Ketua Panitia Gebiar UMKM untuk bisa memberikan piagam sertifikat dan ada uang pembinaan dari panitia. Diterami. Selamat kepada Elmois. Difoto dulu. Ulah punya. Iya, selamat kepada Elmois. Iya, semoga sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, iya. Pemenang stand gebiar UMKM 2024 diraih oleh MP3 ini tak bantu. Sudah penasaran, Bu? Belum. Gebiar UMKM 2024 stand terbaik selanjutnya diraih oleh Sensasi T. Iya. Kepada Bapak Kapitis Kopinda dimohon untuk dapat berkenan menyerahkan sertifikat dan uang pembinaan. Untuk stand yang belum dapat sertifikat, sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Memberikan effort yang terbaik, ya jangan kalah sama Elmois dan Sensasi City.